Sungai, ia adalah sumber alam semula jadi yang amat penting kepada kehidupan. Manusia juga tidak terkecuali sebagai salah satu makhluk yang bergantung padanya. Tapi, sungai juga boleh menjadi satu ancaman kepada semua kehidupan apabila berlakunya bencana banjir. Video kali ini akan menjelaskan serba sedikit tentang situasi banjir di Malaysia. Sebelum kita teruskan, jangan lupa untuk subscribe channel Jejak Air Tawar. Semua orang di Malaysia sedia maklum apakah itu banjir, atau ada yang kenalinya sebagai bah. Tapi jika ada yang tak tahu apakah definisi banjir, banjir merujuk kepada sesuatu daratan yang kering telah ditenggelami air dalam tempoh tertentu. Banjir terbahagi kepada tiga kategori, iaitu banjir setempat, banjir kilat, dan banjir besar. Kebiasaannya ketiga-tiga kategori banjir ini terjadi berpunca dari hujan yang berterusan di sesuatu kawasan, dan ia akan jadi lebih teruk jika ada kerosakan alam di sesuatu kawasan itu. Ada juga banjir yang terjadi tanpa hujan seperti kebocoran paip air, kebocoran tangki air atau saliran yang tersumbat. Banjir setempat biasanya berlaku dalam skala yang kecil saja dan tidak membabitkan laluan sungai. Ia selalu berlaku di kawasan yang lebih rendah berbanding kawasan sekelilingnya, dan mungkin di kawasan itu tiada sistem saliran atau sistem saliran di situ bermasalah. Apabila hujan lebat berterusan untuk tempoh yang lama di situ atau di kawasan berhampirannya, akan tiba di satu tahap di mana tanah tidak mampu lagi menyerap air hujan itu kerana tanah jadi semakin padat kesan mendapan air yang terlalu banyak. Air yang tidak menyerap itu akan mula mengalir lebih banyak ke kawasan rendah dan lebih cepat menenggelami kawasan rendah itu. Jika tiada hutan di kawasan lebih tinggi atau ada kerosakan struktur tanah di kawasan rendah, ada risiko untuk berlaku kejadian tanah runtuh kerana tanah akan jadi lebih lembut apabila dibasahi air hujan secara berterusan. Tanah di kawasan tinggi lebih mudah terhakis akibat ketiadaan akar pokok sebagai pasak tanah dan akan runtuh ke kawasan rendah. Kebiasaannya, banjir setempat ini akan surut selepas hujan mula berhenti. Bagi kategori banjir kilat, ia selalu berlaku di kawasan yang membangun. Kebiasaannya ia membabitkan kawasan yang mempunyai masalah sistem saliran atau aliran sungai di kawasan itu juga bermasalah. Disebabkan itu, ia boleh berlaku dalam tempoh yang cepat walaupun hujan hanya berlangsung dalam beberapa jam saja. Ia berpunca dari longkang-longkang dan sungai yang dipenuhi sampah sarap atau ada hakisan yang menyekat laluan air, menyebabkan aliran air tidak dapat mengalir dengan lebih lancar ke kawasan yang lebih rendah. Kebiasaannya banjir kilat akan surut beberapa jam selepas hujan berhenti sepenuhnya. Bagi kategori banjir besar, ia berlaku dalam skala yang besar berbanding banjir setempat dan banjir kilat. Banjir besar boleh berlaku di mana-mana saja walaupun di kawasan tersebut tiada masalah saliran mahupun masalah sungai. Banjir besar akan terjadi apabila ada taburan hujan yang luar biasa berlangsung dalam tempoh yang lama atau sangat kerap di beberapa daerah atau seluruh negeri. Kerana hujan itu merangkumi kawasan yang lebih meluas, ia membabitkan hulu hingga ke hilir sungai. Ini akan menyebabkan anak-anak sungai yang menjadi hulu kepada sungai utama tidak mampu menampung lagi kapasiti air yang terlalu berlebihan dan air itu akan mengalir lebih banyak ke sungai utama berbanding kebiasaan. Jika di sungai utama juga menerima taburan hujan yang luar biasa dan berlangsung dalam tempoh yang lama, air sungai akan mula melimpah dengan drastik ke kawasan daratan. Ia akan menjejaskan kawasan berhampiran di sepanjang sungai utama tersebut. Ia akan jadi lebih ekstrim jika hujan masih berterusan, kerana ia akan menjejaskan lebih banyak kawasan, walaupun kawasan itu mungkin lebih jauh atau tinggi dari laluan sungai. Jika berlaku fenomena air pasang besar di lautan dalam tempoh ini, banjir mungkin akan berlangsung lebih lama atau jadi lebih teruk jika hujan masih berterusan di seluruh negeri. Kerana air sungai tidak dapat mengalir sepenuhnya ke laut dan akan bertakung lama di sepanjang sungai sehingga hujan berhenti.
Banjir besar akan surut apabila hujan mula berkurangan dan berhenti, dan jika ada paya berhampiran, paya juga akan memainkan peranan untuk menyerap air yang bertakung di daratan. Semua ini berpotensi berlaku sewaktu musim tengkujuh, dan sudah pasti ia turut menjejaskan manusia kerana ia akan membabitkan kerugian harta dan kehilangan nyawa. Oleh itu, perkara ini perlu diambil serius dan masyarakat harus lebih berwaspada dengan keadaan semasa di dalam tempoh ini. Apa yang lebih merisaukan waktu ketika ini ialah, iklim di seluruh dunia sedang berada dalam keadaan yang sangat tidak stabil. Potensi untuk berlaku banjir yang lebih teruk dari tahun ke tahun adalah tinggi kerana iklim di Malaysia juga tidak terlepas dari ketidakstabilan ini. Untuk ketahui apa yang menyebabkan iklim negara kita semakin tidak stabil, mari kita dengar penjelasan berikut. Sejak beberapa tahun ini, iklim kita sudah tidak menentu dan ada kalanya jadi terlalu ekstrim. Untuk makluman semua, ia terjadi kerana iklim kita sudah mengalami kerosakan pada ketika ini atau ada yang menggelarnya sebagai kiamat iklim. Apakah itu kiamat iklim? Saya akan jelaskan di video lain akan datang. Sekarang kita fokus dulu tentang musim tengkujuh dan juga banjir. Jadi seperti yang korang nampak sekarang, cuaca selalu tidak menentu dan ada kalanya jadi terlalu ekstrim. Kerosakan iklim ini berpunca daripada pemanasan global dan pemanasan global itu pula berpunca daripada tangan-tangan manusia, iaitu tangan kita ni sendiri. Antara faktor utamanya adalah kerosakan ekosistem dan juga pencemaran udara, dan ada beberapa lagi minor event yang menyebabkan pemanasan global meningkat dengan sangat drastik. Negara Malaysia tidak terkecuali daripada kerosakan iklim ini. Jadi dalam beberapa tahun ini, negara Malaysia akan menerima kadar hujan yang lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Ia boleh berlaku dengan skala yang lebih besar berbanding zaman dulu. Bukan kita minta perkara ini untuk berlaku, tapi hakikatnya ia memang akan berlaku kerana kita sendiri yang tak menjaga alam semula jadi ini. Jadi ini adalah kesan yang berlaku oleh perbuatan kita di beberapa tahun yang sebelum ini. Jadi perkara ini tak boleh diambil remeh kerana ia akan membabitkan pelbagai benda di dalam kehidupan seharian kita. Itulah sebab pentingnya kita menjaga ekosistem untuk menjamin keselamatan kita sendiri sebagai manusia. Kerosakan ekosistem dan pencemaran udara adalah faktor utama yang menyebabkan iklim di dunia semakin tidak stabil dari masa ke semasa. Ini menyebabkan tekanan suhu di sesuatu kawasan itu akan mengalami tekanan yang lebih atau kurang berbanding sebelum ini pada musim tertentu. Ini sudah pun berlaku sekarang. Seperti yang kita telah lihat sekarang, ada beberapa sungai di negara luar yang mula mengering setelah sekian lama tidak pernah kering, dan ada pula negara yang tak pernah ditimpa taburan hujan berlebihan mula menerima hujan yang luar biasa. Ada pula negara yang jarang dituruni salji sekarang semakin kerap dituruni salji. Dan ada juga negara yang semakin kerap dilanda puting beliung yang ekstrim. Malahan di Malaysia juga semakin kerap terjadinya puting beliung yang sepatutnya sangat jarang berlaku di negara ini. Yang lebih merisaukan, kerosakan iklim ini telah berlaku lebih cepat dari jangkaan para pemerhati dan pengkaji. Antara faktor yang menyumbang pada kerosakan ini ialah penebangan hutan, pembakaran terbuka, pelepasan gas beracun, pencemaran sungai atau laut, kerosakan biodiversiti dan pelbagai lagi. Kesemua faktor tersebut menyebabkan haba di bumi semakin panas dan memberikan tekanan suhu yang tidak stabil di sesuatu kawasan. Selain itu, udara juga jadi lebih kotor. Untuk pengetahuan semua, ramai yang tak sedar bahawa air laut di seluruh dunia semakin meningkat tinggi setiap tahun. Ini berpunca dari ais di kutub utara yang mula mencair sejak beberapa dekad yang lalu. Dan ais itu semakin pantas mencair sekarang ini kerana perubahan iklim berlaku dengan lebih drastik. Sudah pasti ia memberi kesan kepada banjir yang akan berlaku kerana kesemua aliran sungai mengalir keluar ke laut. Waktu ketika ini bumi sedang menghadapi fasa awal kerosakan iklim ini, dan situasi ini akan bertambah buruk dari tahun ke tahun kerana bukan mudah untuk membaik pulih semula iklim di bumi. Ia boleh diselamatkan tapi memerlukan kerjasama dari segenap manusia yang ada. Sudah pasti ia adalah sesuatu yang mustahil untuk dijayakan kerana masih ramai manusia yang mengabaikan isu ini walaupun telah diperingatkan berkali-kali sebelum ianya berlaku. Lihatlah situasi di Malaysia, sewaktu iklim semakin tidak stabil,
tapi semakin banyak sungai yang alami kerosakan di Malaysia akibat tangan manusia sendiri. Ia akan meningkatkan lagi risiko untuk berlaku banjir besar yang ekstrim. Ada pihak-pihak yang telah berusaha untuk membuat persiapan awal untuk mengelakkan banjir berlaku di sesuatu kawasan dengan pelbagai cara. Antaranya seperti membina tempatan banjir, terowong air, saliran khas untuk limpahan air, dan pelbagai lagi. Ada yang berjaya dan ada juga yang sekadar mampu mengurangkan saja. Tapi ada juga cara yang gagal dan lebih memburukkan lagi keadaan. Kadang-kadang saya ada melihat pihak tertentu yang mengurik sungai atas tujuan untuk mendalamkan dasar sungai untuk mengelakkan banjir. Tapi tiada tambakan di kawasan tebing yang dibuat. Seperti meletakkan bongkar-bongkar batu yang besar untuk menahan tebing. Jadi saya melihat ada banyak anak sungai yang dikorek tanpa ditambak. Sebenarnya benda itu tidak menyelesaikan masalah banjir. Sebab sungai yang telah dikorek itu dasarnya telah menjadi rapuh. Lebih teruk lagi kalau dikorek sehingga ke bahagian tebing. Tanah di tebing juga akan menjadi rapuh kerana tiada apa-apa pokok yang bercekat tebing itu. Pokok itu sepatutnya menjadi pasak kepada tepi-tepi sungai itu. Maka selepas dikorek, apabila berlakunya hujan, tanah-tanah itu akan mengerosot semula ke dalam sungai. Dan ia menyebabkan dasar sungai itu menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Kesan itu mungkin akan membabitkan tanah-tanah yang lebih jauh di atas. Keadaan banjir di setiap kawasan adalah berbeza dan ia juga bergantung kepada keadaan cuaca semasa. Selain itu, ia turut membabitkan faktor geografi dan keadaan saliran di sesuatu kawasan. Oleh itu, kita tak akan dapat menjangkakan tahap banjir yang kita akan hadapi di sesuatu kawasan itu kerana kita tidak dapat mengawal kejadian alam semula jadi. Bukan kita meminta untuk ianya terjadi, tapi mencegah itu lebih baik dari mengubati. Kerana semua sedia maklum apabila tiba musim tengkujuh memang akan ada risiko untuk banjir terjadi. Semua orang haruslah bersedia dan buat tindakan lebih awal untuk menyelamatkan harta dan juga nyawa. Bagaimanakah cara untuk tahu adakah kawasan kita berpotensi untuk ditimpa banjir besar? Siti akan kongsikan beberapa tips. Yang pertama, korang perlulah fahami keadaan geografi di kawasan korang. Tentang ini, korang kena tahu cara untuk membaca peta dan juga ketahui arah kompas. Korang boleh menggunakan aplikasi Google Maps kerana ia adalah aplikasi peta yang paling terperinci dan mudah digunakan. Cari lokasi rumah korang di dalam peta. Kemudian korang cuba lihat di sekitar kawasan rumah korang, ada laluan sungai ataupun tidak di antara jarak 1 km dari rumah korang. Jika ada, korang perlu ketahui nama sungai tersebut. Caranya, korang zoom ke laluan sungai itu dan cari nama yang tertera di atas sungai itu. Untuk ketahui aliran sungai itu mengalir dari mana dan ke arah mana, korang perlu fahami sistem kompas. Sistem kompas sebenarnya sangat mudah difahami. Kompas ialah sejenis instrumen yang menunjukkan arah di permukaan bumi ini. Ia adalah indikator bagi empat arah penjuru bumi. Kita sedia maklum matahari akan terbit dari arah timur dan terbenam ke arah barat. Di lokasi korang, pada waktu pagi korang melihat ke arah matahari terbit, bermakna inilah arah pandangan korang iaitu ke arah timur. Dan apabila tiba waktu senja, korang melihat ke arah matahari terbenam, bermakna inilah arah pandangan korang iaitu ke arah barat. Maka, pandangan ke arah situ ialah arah utara, dan pandangan ke arah sini ialah arah selatan. Misal kata korang tak pasti adakah arah kompas kedudukan peta lokasi korang betul atau tidak, korang tekan saja butang ini. Ia secara automatik akan membetulkan kedudukan peta mengikut arah kompas yang tepat. Begitulah cara untuk korang fahami kedudukan korang di dalam peta. Korang perlu membayangkan pandangan lokasi korang pada peta itu adalah pandangan korang dari atas atau dari langit. Kemudian, korang cuba cari hilir atau muara sungai itu di mana dan hulu atau puncanya pula di mana.
Harus diingatkan, tak bermakna aliran sungai itu dari hulu adalah aliran tunggal. Ia mungkin akan membabitkan beberapa cabang sungai lain lagi yang berada di hulu. Kemudian, korang lihat daerah yang terbabit dalam laluan-laluan sungai itu. Kesemua aliran sungai di dunia ini akan bermula dari kawasan hulu di daratan kemudian mengalir ke laut. Jika korang lihat laluan sungai itu membabitkan beberapa daerah, korang perlulah ikuti perkembangan laporan cuaca semasa dari semua daerah yang membabitkan laluan sungai tersebut. Tak semestinya di tempat kita tidak alami hujan bermaksud tempat kita tak akan banjir. Banjir juga boleh datang dari kawasan yang lebih hulu jika kawasan hulu mengalami hujan berterusan dan paras air di hulu sungai tersebut telah melepasi paras bahaya. Air itu akan mengalir juga ke kawasan kita walaupun di tempat kita tidak ada hujan. Untuk maklumat banjir semasa pula, korang boleh pantau di laman web Public Info Banjir. Laman web ini menyediakan info paras air sungai di seluruh Malaysia dari waktu sebenar. Korang hanya perlu cari nama sungai yang berhampiran kawasan korang di dalam laman web ini. Ia akan tunjukkan paras air sungai semasa dan juga kadar taburan hujan di kawasan yang membabitkan laluan sungai itu. Ia juga akan memberikan indikator bagi paras tertentu dan ia akan mula bagi amaran jika paras sungai tersebut melepasi paras bahaya. Jika nama sungai di sekitar kawasan korang tidak tersenarai di dalam ini, bermakna sungai itu masih di dalam keadaan selamat dan hanya akan muncul di dalam senarai ini apabila paras air sungai mula meningkat. Siti akan sediakan link laman web ini di ruang description dan juga ruang komen. Untuk ketahui adakah rumah korang akan terjejas oleh banjir di kawasan korang atau tidak, korang kena lihat struktur geografi di kawasan korang. Korang boleh menggunakan aplikasi Google Earth. Buka aplikasi ini dan cari lokasi rumah korang. Sentuh dalam 2 saat di rumah korang. Di bahagian bawah akan keluar koordinat iaitu latitude dan longitude. Di sebelahnya ada angka 35 berserta huruf M, iaitu merujuk pada meter. Itulah altitude atau ketinggian tapak rumah korang iaitu 35 meter dari aras laut. Korang cari pula sungai yang ada berhampiran rumah korang. Korang tekan 2 saat di atas sungai itu pula. Seperti yang korang lihat, altitude atau paras sungai ini ialah 30 meter. 30 meter ini adalah paras normal, bermakna rumah korang berada pada ketinggian 5 meter dari paras sungai. Jumlah paras sungai ini sebenarnya bukan kedalaman air sepenuhnya. Kiraan ini adalah campuran antara ketinggian dasar sungai dan paras air sungai dari aras laut. Oleh itu, kedalaman sebenar air sungai ini secara kasar mungkin sekitar 5 hingga 7 meter saja dari dasar ketika berada di paras normal. Misal kata berlaku banjir di kawasan ini, dan laporan mengatakan kedalaman air sungai meningkat dari 5 meter ke 10 meter, bermakna paras air itu akan naik hingga sama paras dengan rumah korang. Jika rumah korang berada pada ketinggian 39 meter, bermakna rumah korang tak akan terjejas dengan banjir itu kerana rumah korang berada pada ketinggian 4 meter dari paras banjir itu. Tapi ada kebarangkalian rumah korang akan terjejas juga. Jika hujan masih berlarutan dan paras banjir semakin meningkat, ada risiko rumah korang akan turut terjejas jika banjir meningkat lagi 4 ke 5 meter. Untuk pengetahuan korang, melalui cara ini juga korang boleh cuba melihat altitude kawasan berhampiran jika ada kawasan terdekat yang jauh lebih tinggi. Bila korang dah tahu di mana lokasi berhampiran yang lebih tinggi, korang boleh bersedia lebih awal untuk lari ke kawasan itu jika paras banjir semakin meningkat dan hampir tiba ke rumah korang. Jika kawasan korang berpotensi untuk banjir,
korang perlulah menyediakan persiapan awal demi keselamatan korang dan keluarga jika banjir itu berlaku. Korang perlu bungkuskan dokumen penting, keperluan asas dan juga pakaian di dalam satu beg agar korang tidak terlewat untuk siapkan semua ini jika banjir mula melimpah ke kawasan korang. Barangan berharga yang sukar untuk dibawa, korang boleh ikhtiar untuk letakkan di bahagian tinggi di dalam rumah. Selebihnya hanya perlu berdoa dan tawakal rumah kita tidak ditenggelami air sepenuhnya. Korang haruslah lebih berwaspada dan ikuti perkembangan keadaan cuaca dan banjir semasa baik melalui TV, radio, sosial media dan juga aplikasi berkaitan. Dan jangan lupa untuk menyimpan nombor-nombor pihak berkaitan seperti bomba, polis, pertahanan awam jika korang terpaksa menghubungi mereka untuk meminta bantuan. Moga tips yang Siti kongsikan ini dapat membantu korang untuk persiapan menghadapi risiko banjir ini. Kami dari pihak Jejak Air Tawar sentiasa mendoakan kita semua agar sentiasa di dalam keadaan yang selamat dan moga bencana alam dijauhkan dari kita semua. Mulai hari ini, Siti mohon semua orang bekerjasamalah untuk menjaga alam sekitar. Hentikan pembuangan sampah di dalam longkang, sungai dan juga kawasan yang tak sepatutnya. Kurangkan pembakaran terbuka terutama sekali sisa-sisa pepejal. Kurangkan apa saja jenis pencemaran. Dan pada golongan kayangan, kurangkanlah penebangan hutan yang melampau hanya demi keuntungan anda sendiri. Kerana ia tidak menguntungkan cucu cicit anda jika mereka terpaksa hidup dalam keadaan yang tandus dan menghirup udara beracun satu hari nanti. Ingat, apa yang berlaku itu akan dituntut oleh Allah pada anda di akhirat nanti. Kecuali memang anda tak yakin bahawa alam barzah itu wujud. Jika ada soalan, korang boleh tanya di ruangan komen dan pihak kami akan jawab mana yang kami tahu. Itu saja untuk video kali ini. Moga korang semua dijauhkan dari apa-apa musibah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.